kalau di Jepang ini bisa dimakan loh. Mari kita coba yuk. Bentuknya seperti ini, kayak benar-benar kayak kristal ya guys. Ini namanya Hoshi Kohaku di Jepang dan katanya lagi viral. Mari kita coba taste test. Ini rasanya tuh lebih kayak rasa gula, tapi dalamnya tuh ada jelinya, guys. Menurut aku asik untuk cobain pertama kali, tapi untuk dimakan sehari-hari nggak gitu deh. Menurut kalian gimana? Jadi, orangnya jangan lupa untuk like dan follow.